Ini dipestain ya? Alhamdulillah. Oh. Bangku, sofa belum ada? Oh, baru adeknya, Sofi. Silakan, Mbak. Maaf ya, cuma ada teh aja di sini. Iya, maaf. Jadi, Mama Warti di sini sendirian? Iya. Gak sama si Boni? Boninya dia milih di kampung. Soalnya di kampung itu temennya udah banyak. Lagian kan kalau pindah-pindah sekolah, ih, ribet di biaya. Masa sih Boninya, Mbak. Terus Mas Mo gimana? Mas Mo milih balik lagi ke Qatar. Kayak inget si Boni, anaknya teh lucu, yang gembira gitu, tapi kadang ngeselin gitu. Ya, ya, tarik! Yeay, dapet! Makasih ya, Bang Ades, Bang Opat! Yeay, dapet! Ban, ban! Woi, ngapain lo situ, woi? Tahan dulu, Bang. Lo mau maling buat gue? Ya, kagak, Bu! Iya. Jadi inget juga waktu ngekos di rumahnya Mbak Mawar. Adit, berangkat ya? Ayo. Nurul. Gimana kalau misalkan Nurul naik ojek di depan aja? Soalnya hari ini Bang Adit lagi tugas. Lihat deh tuh kan, bocor. Oh, ntar ya bisa jualan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Bang Adit, gak apa ya? Jangan yang ngomong, biarin Odit aja yang... Yang beresin warungnya kan? Ya kan, kesian. Airnya tuh udah ke meja. Nih, kamu lihat Mama Mawar. Oh iya. Duluan ya? Iya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Jangan, itu yang ngomong. Yang ngomong. Apaan sih, udah. Odit! Sampai akhirnya ketemu seseorang. Nurul, kok bisa sih nikah sama Kang Odit? Kan Bang Opang lebih keren. Bisa lah Mbak, kan maksud saya Kang Odit itu orangnya sederhana, terus juga apa adanya. Romantisnya. Iya sama romantas. Romantis. Cocok ya? Mbak Nurul, mau beli apa, Mbak? Enggak, hari ini nggak pengen beli apa-apa, tapi pengen kenalin ini Mbak Mawirs. Mbak Mawar maksud saya, dia yang gantiin Mbak Marsha sekarang di rusun. Waduh, cantik sekali ya Bu Mawar, sama seperti namanya. Makasih ya, Bu ya. Bu, warga sini tuh ramah-ramah ya? Harus dong, Bu. Kalau nggak ramah, warung saya nggak ada yang beli. Pinter ibu iya, ya. Oh benar. Gini Bu, ngomong-ngomong, ada warung yang disewain nggak? Soalnya saya itu mau buka warung nasi juga di sini. Kayaknya rame deh, ya? Wah, kalau di sini nggak ada Bu. Cari aja di tempat lain. Di luar rusun sana, banyak lapangan kosong Bu. Hah? Lapangan kosong? Iya, coba aja Ibu kesana. Ibu gimana sih? Saya kan mau jualan nasi. Terus kalau di lapangan kosong, siapa yang mau beli? Nggak ada yang beli lah. Di sini udah banyak yang jualan, Bu. Kalau ditambah lagi, nanti warung saya nggak ada yang laku. Ih, bilang aja. Ibu itu nggak mau saingan kan sama saya, ya kan? Ngaku kan? Bu, kalau misalkan jadi pedagang itu nggak boleh judes-judes, Bu. Harus yang baik. Ih, takut mau saingan, ya kan? Pantesan sepi warungnya. Pedagangnya judes. Judes banget sih, Bu. Sabar, sabar, sabar. Allah. Allah. Kang Odit jadi driver ojek? Iya. Baru tahu? Ya iyalah. Kan waktu saya pindah waktu itu masih jadi ojek pangkalan. Cuma keren tuh. Biasa aja sih. Ya udah, kalau gitu Kang yuk anterin saya cari sewa warung nasi. Yuk. Ya udah tinggal pesen ke aplikasi. Tinggal diambil sama Odit di situ. Maksudnya aplikasi? Hah? Saya harus mesen lewat aplikasi? Iya. Gitu? Oh, ngerti, ngerti, ngerti. Jadi Kang Odit itu sekarang udah mulai hitung-hitungan gitu sama saya? Iya. Oh, lupa.
Pak. Dulu lagi nggak punya apa-apa, siapa yang nolongin kalau bukan saya? Kalau saya mau hitung ya, dari 1 sampai 10, dari A sampai Z itu nggak mungkin bisa kehitung ya, Nodet ya? Iya, Mbak. Ay, gimana sih, Ay? Kok hitung-hitung sama Mbak Mawar nggak boleh gitu? Kan Mbak Mawar udah banyak berjasa ya buat kita. Oh, dengerin. Harusnya berterima kasih, dibantuin, nggak usah pakai aplikasi-aplikasi segala. Hmm. Orang tadi juga maksudnya juga bercanda. Bercandanya nyakitin. Tapi kalau itu kalau setoran sedikit nggak apa-apa ya? Maksudnya? Udah bantuin aja dulu. Ya Nurul ya, mah baik. Dia mah nggak apa-apa, nggak setoran juga nggak apa-apa ya kan Nurul ya? Ya kan? Sehari doang. Nggak usah Mbak. Iya nggak usah. Nggak usah pakai aplikasi. Ya, berangkat dulu ya. Iya hati-hati ya. Iya. Cepetan motornya mana? Ini. Oh. Assalamualaikum. Motornya belum ganti ya? Belum. Ini yang dinamakan nikmat teh, Mama Wan. Pas lagi makan, pas lapar-laparnya. Iya benar, Kang Odet. Saya juga baru ngerasain nih, nikmat banget ya. Ih, atuh. Minumnya teh manis tuh. Nanti cuci mulutnya pakai pisang. Terus ya? Udah yuk kan? Bu, ibu. Ya mbak. Udah, berapa semuanya sama pisang satu? Abangnya 20.000, mbaknya 15.000, jadi semua 35.000. Oh ya udah, nanti saya bayar kasir ya. Oh iya mbak, terima ya, mbak. Iya. Udah yuk kan, bayar. Kenapa udah yang bayar? Mbak Mawar kan yang ngajak Odet kumah. Kang Odet kan laki-laki, ya udah bayar. Oh, jadi sekarang mau main hitung-hitungan sama saya. Lupa. Dulu nggak punya duit, siapa yang ngutangin? Siapa? Mbak Mawar, orang mah kalau keluar rumah baca doa, bukan baca-bacain orang. Lu nggak punya duit tuh. Udah nggak usah alasan, keluarin yang ada. Jadi kayak orang susah. Tahu aja lagi. Sini saya bayar. Ih.